Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Bupati dan Wakil Bupati akan menindak tegas terhadap setiap aparatur sipil negara yang mangkir dari tugasnya. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati menegaskan pimpinan OPD harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hingga saat ini, tercatat masih banyak aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Kaimana dan juga mangkir dari tugasnya. Meninggalkan tugas tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Bupati Kaimana Frediti dan Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada usai pelantikan Sekda Kaimana Kamis siang tadi di gedung pertemuan Kroi mengatakan keduanya akan menindak tegas ASN yang selalu mangkir dari tugas. Meski demikian, Bupati Frediti menyebutkan pimpinan OPD agar mengambil langkah jika masih ada ASN yang tidak melaksanakan tugas. Berkaitan dengan tenaga kontrak dan juga CPNS. Dalam pertemuan terbatas itu saya sampaikan bahwa saya minta pertama masalah nota dinas atau nota dinas itu dikeluarkan itu kalau memang dalam kondisi yang mendesak. Artinya tidak mudah pimpinan OPD tinggal sebentar keluar nota dinas atau nota tugas. Ya, karena nota tugas itu kan ada jangka waktunya, itu 3 bulan. Sesudah dikeluarkan kalau tidak di-SK-kan, sudah tentu yang bersangkutan ini harus balik ke tempat tugas semula. Ya, ini kita buktikan kemarin dengan kita melantik kepala-kepala sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP secara serentak. Diharapkan dengan adanya SK ini ada kepastian dari pegawai negeri sipil sendiri sehingga kalau terjadi sesuatu kan membantu mereka daripada hanya nota dinas. Tunjangan-tunjangan pun juga jelas seperti itu ya. Bahkan dalam pertemuan kemarin saya sudah ingatkan juga semua pimpinan OPD harus melakukan tahapan bagi pegawai yang tidak disiplin, mungkin teguran lisan, teguran tertulis, penahanan gaji baru dorong ke bupati. Sehingga kalau kita ambil keputusan sampai pemberhentian, tahapan ini sudah berjalan baik sehingga orang tidak akan menggugat kita, ya. Jadi saya minta supaya tahapan-tahapan ini menjadi tanggung jawab pimpinan OPD supaya tahapan ini bisa berjalan baik. Mungkin itu. Dia pun sangat berharap agar prosedur tindakan harus dilakukan oleh pimpinan OPD terhadap ASN yang bersangkutan sebelum diambil langkah lebih lanjut oleh Bupati. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada mengatakan dirinya telah mengambil tindakan tegas dengan menahan gaji ASN yang tidak melaksanakan perintah Bupati maupun Wakil Bupati dalam hal penempatan tugas. Ya, saya berlakukan itu kepada saya punya kode yang tidak disebutkan gaji. Kalau bilang kenapa prosedurnya betul kalau meninggalkan tempat tugas berlama-lama apakah sesuai prosedur atau tidak? Itu dua, satu itu masih keluarga sendiri, satu jadi kesehatan dan satu di fisik, satu urusan gaji. Artinya jangan kita bicara anak negeri ketika jadi pegawai negeri batu melawan ketika jadi ini ada bilang kat itu lapar bicara lain kena sip. Disiplin pegawai itu bertanya keluar karena saya siapa gitu. Mungkin disiplin pegawai negeri depan akan benar-benar ditegakkan. Iya, kita berharap itu karena sesuai dengan bagian aturan yang telah mungkin selama ini sudah dilakukan tapi itu tidak akan kita berharap bahwa ketegasan saya yakin mereka paham, semua pegawai negeri paham cukup sudah. Diharapkan semua ASN yang telah dimutasi agar segera melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.